kita mau duplikat smart lender ya. Nah, kita kasih on dulu. Nah, kunci asli masukin ke slot ya, kunci asli ya. Nah, ini kunci asli masuk ke slot. Nah, kita ambil menu Mitsubishi. Setelah Mitsubishi, kita ambil menu manual selection. Gini. Dan ke order aja ya, paling bawah. Nah, kita ambil ke ASX atau Outlander itu sama. Nah, kalau yang di Edusa Smart Key karena start engine. Pilih yes. Kita ke IMO status scan aja. Tunggu sampai loading selesai ya ini ya 100% ya. Nah, ini kan kunci jumlahnya 2. Kita duplikat itu nanti yang kunci hilang itu udah otomatis kehapus. Kita masuk ke menu add key aja. Nah, kita klik start ya. Tunggu sampai loading selesai. Ini menggunakan WiFi ya, internet ya. KM kita nyambung internet. Aku selalu sambung internet soalnya. Mungkin nggak pakai internet mungkin bisa tapi nggak tahu saya. Sukses. Nah, kita ambil kunci asli. Nah, masukkan kunci yang mau kita duplikat ke slot. Nah, ini posisinya ya. Nah, posisinya kena kuncinya yang di belakang. Nah, kunci kedua masuk, kita tekan yes. Sukses karena kita menambahkan cuma kunci satu, jadi klik no complete. Kita kembali, kita back. Nah, kita baca ulang ada TTC nya atau tidak ya. Nah, sudah oke semua, kita kembali, sudah selesai ini ya. Kita kembaliin dulu alatnya, back, kembali lagi, kembali lagi, yes. Kita ambil kunci, kita kasih off untuk tes remote-nya. Nah, connect ya. Nah, kunci yang asli kita tes, connect, connect semua, udah selesai ini ya. Kita nyalakan mobil, start. Udah nyala semua. Sukses duplikat smart outlander. Jika yang butuh bahan bisa kontak